Berbagai peristiwa penting terjadi setiap harinya. Sultra Line tidak hanya mengabarkan berita, tapi juga mengedepankan fakta. Dengan informasi terpercaya dan laporan langsung di tempat peristiwa. Bersama dengan waktu, ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultra Line hari ini. Dari Kompleks Blok M Benda Kendari, inilah Breaking News untuk Anda. Ya kan saya sudah bilang proses strategi saya, rumah sakit, perpustakaan, itu jalan, ya semua itu kita rekonstruksi. Jadi enak, misalnya ada bangunan sadar, oh belum cocok lagi untuk tertarik, kalau anggaran ini masih tertarik, sampai betul-betul dinyatakan selesai penanganan COVID. Jadi kalau kalian bertanya, jangan tanya cari-cari adu domba orang. Kalau tanya adu domba itu, tidak ada berhenti itu kan. Nanti kalau saya hati jawabnya masa bodoh aja. Ya terserah aja kan ya. Ya jalankan aja. Nah, yang penting saya tidak lakukan sesuatu. Kalau kalian lihat orang kerja ini, tidak ada yang terima gaji. Kasihan mereka angkat-angkat berat. Mau taruh di gudang mana? Di gudang kita gugus, tidak ada, cuma tenda. Dan itu bukan bantuan dari pusat. Jadi yang memberikan informasi kepada yang meminta itu dari sana. Ini bukan bantuan dari pusat. Jangan kita salah artikan. Dan jangan kita memberikan informasi menyebabkan orang yang menyampaikan juga salah. Akhirnya jadi provokator. Menyampaikan pendapat di tengah publik yang tidak benar, ada hukum juga. Tapi kita mau berpolitik hukum terus untuk apa sih? Yang penting kita lakukan hari ini untuk kebaikan masyarakat nasional. Mari kita tangani ini dengan baik. Kalau ada hal-hal yang penting mau ditanyakan, tanyakan saja. Jangan diekspos dulu. Jangan adu domba ABC. Jadi kita bukan lagi menangani COVID, menangani orang yang berkelahi. Apa tujuannya sih kalau kita berkelahi? Lebih baik kita bangun daerah ini dengan baik. Kita bangun daerah ini dengan benar. Nah kalau isunya terus negatif, berpikirnya atau apa-apa. Tak salah itu kita suka. Orang udah naik ke bulan, kita masih naik atas. Masih beresin pai kudang di tempat ini. Kita sudah saatnya itu lagi. Nah hari ini juga kita syukur, siskan berarti. Wali kota sudah bisa bekerja dengan baik, karena ini pusat di kota kita. Mari kita tangani dengan banyak. Kalau mau cari salah orang, nggak selesai kita. Mau sampai kapan pun nggak bisa selesai. Apalagi pertanyaan yang jebak terus. Saya ini loyal lah. Kalian jebak saya, nggak bisa. Coba aja. Karena saya tahu arahnya pertanyaan itu tahu. Ini apa lagi? Bila-bila jangan tanya. Ini bagaimana? Cetak karung di mana? Ya kalian tahu kan? Wah cetak karung ada nggak keluar dari kota? Langsung aja. Ada nggak? Kemudian dibilang bantuannya bantuan pemerintah pusat. Kapan? Pemerintah pusat itu juga tidak benar. Sehingga yang menyampaikan itu kan kasihan. Akhirnya orang yang tidak tahu komentar lagi. Nanti orang tidak tahu tambahin lagi komentarnya. Akhirnya heboh di medsos. Kepada tujuan kita untuk masyarakat. Coba saya mau tanya apa yang salah kalau kita sini? Jawab secara jujur aja. Coba. Kalian sekarang saya mau tanya. Jangan kalian cuma tanya saya. Apa yang salah? Kenapa cuma tidak pantas? Lain, apa yang salah? Karena masih jauh, nah, bapaknya bapak sudah tidak mungkin lagi. Nah, ya karena itu betul. Sekarang kira-kira gubernur Sulawesi Tenggara, mau pasang fotonya siapa? Mau pasang Merpati? Gubernur Merpati?
Gubernur Sulawesi Tenggara. Makanya saya bilang pakaian dinas. Pakaian dinas dan saya sudah tidak mungkin calon lagi. Mau apa?